Judul: Aksi seorang pria yang diam-diam merekam bokong wanita viral di media sosial. Pria tersebut diam-diam merekam bokong wanita yang ada di depannya dengan menggunakan ponsel miliknya. Aksi pria yang diam-diam merekam bokong wanita itu terjadi di halte bus Transjakarta, tepatnya di Jalan S. Parman, Podomoro City, Jakarta Barat. Video yang beredar tersebut menunjukkan suasana halte yang tidak terlalu ramai. Di lorong halte tersebut, terlihat seorang pria berkacamata dengan mengenakan kemeja merah dan celana jeans abu-abu tengah berdiri. Pria tersebut tampak berdiri di belakang seorang wanita sambil menggendong tas ransel di bagian depan tubuhnya. Terlihat tangan sebelah kanan pria itu tampak diam-diam merekam bokong wanita yang ada di hadapannya. Wanita yang direkam bokongnya tersebut tampaknya tidak sadar atas perlakuan pria itu. Pria tersebut terlihat sengaja membuat tas ranselnya di bagian depan agar aksinya itu tak dicurigai oleh orang lain. Setelah si korban melihat ke arah belakang, pria itu kemudian mengangkatnya dan pura-pura memainkan ponselnya. Aksi bejat pria itu pun kemudian direkam oleh salah satu warga. Video itu akhirnya beredar dan viral di berbagai media sosial.